Batasnya mungkin ada sekitar 7-8 cm itu, sekitar itulah. Ini harganya berapa, Teh? Ini kita kasih harga 15 ribuan. Ini ya? 15 ribuan lah. 15 ribuan. Nah, kalau yang belang ini? Yang ini, botana sedra. Yang gede ini, yang gede. Itu tuh yang kayak letnan tuh, ada stripnya kuning, itu namanya botana kapsul. Oh, ya. Nah, itu tuh ya? Botana kapsul. Berapa tuh, Teh, botana kapsul? Ini di bawah ada apa yang kuning-kuning belang begini nih? Mana? Ini belang biru kuning. Ini. Iya. Yeah. Ini Angel BK. Kenapa sih disebut Angel BK ya, orang biru kuning? Oh, eksotis banget tuh, Bro. Ikan eksotis banget loh. Biasanya kita dapat ikan ini juga buntutnya udah jelek tuh. Ini gede loh. Ini gede, mungkin layar atas ke bawah itu udah 25 cm aja itu. Itu aja dulu, Bang, pertanyaannya. Yang kedua ada deh, dua pertanyaan. Iya. Sebutkan 5 jenis ikan laut yang dijual di kiosnya Rizky Aquatic Plan. Salah, terbalik. Rizky Plan Aquatic. Iya, ikan yang paling laku ya, yang diminati penghobi. Iya. Teuis. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kok, udah sehat. Iya. Kok ada perubahan penampilan pakai kerudung aja nih? Biar tambah cantik katanya. Iya, sama. Padahal nutupin uban, Bang. Makin seneng aja, Mang Jem. Wih, ini kekasih hatinya. Iya. Padahal nutupin uban. Oh, nutupin uban. Uban banyak. Iya. Kan jadi nggak kelihatan. Dan sebagai ucapan rasa syukur, Teis ini ya semoga sih keadaannya, kesehatannya stabil ya, Teis ya. Iya, mudah-mudahan sehat selalu, terus sehat. Kemarin masuk karantina ya? Iya, kemarin masuk karantina, ya ampun. Tiga kali masuk karantina. Masuk karantina 3 bulan tuh. Kayak ikan baru mau aklimasi di karantina, bener. Biar sehat lagi. Kaki udah kaku. Ya udah, nggak usah diingat lagi dah. Sebagai rasa syukur, mau ada giveaway ya? Iya, insya Allah. Kita mau saling berbagi. Ada 5 ikan untuk 5 pemenang? Iya. Satu Dori. Terus, apa lagi? Nemo, terus? Terus, ada ikan yang ada ya, ntar kita kita bisa siapin. Apa lagi? Mungkin ada layaran. Layaran, terus? Terus keranjang Bali, terus apa lagi? Terus Morris. Apa lagi? Botan Morris Idol. Morris Idol. Nah, jumlahnya berapa nanti kita lihat. Oh iya, tadi kan kita sampaikan 5, bisa aja lebih ya, Teh. Iya, siapa tahu nanti menang pertama dapatnya lebih berapa, dapatnya. Oh, apa gitu aja. Ya. Cuma yang pasti video ini jangan di skip. Iya, nanti di akhir video ini itu kan ada aturan mainnya, akan kita informasikan. Sekarang kita reviewkan dulu deh. Boleh. Ini kan banyak baru pada datang. Yang mana, Teh? Macam-macam juga nih. Ini juga baru datang ini. Iya. Nah, kita perkenalkan ikan-ikannya nih. Nanti bisa aja, Bro. Teis, gue jangan ikan apa itu dong ngomongnya ini, ya tinggal nanti gimana negonya lah. Udah gampang itu, gampang diatur di sini mah. Yang pasti lu harus suka ikan aquascape dulu nih, ikan laut dulu nih. Yang penting gini, Bang. Datang ke sini jadi pelanggan, jangan selingkuh. Lu ngapain bawa selingkuh? Jangan selingkuh ya kan. Gitu. Jangan kelain hati. Jadi belanja kesini mulu, Bang. Iya. Cuan gue jadi tambah banyak, Bang. Iya. Gitu. Udah itu aja. Masalah harga, masalah ini mah gampang, insya Allah. Oke, nanti pokoknya di akhir video akan kita aturan mainnya, akan kita gampang kok untuk dapetin gratis, gampang. Yang pasti lu jangan skip video ini, dan ketika lu suka lift yang datang ke Jatinegara, lu wajib mampir ke kiosnya Teis. Ini ada ikan apa aja? Tadi lo bilang pasti dia tunjuk ini ikan yang kuning putih nih. Enggak, soalnya paling apa ya? Pandangan kita langsung kemari loh. Tahu aja emang bentuknya kayak BH. Gak tahu ini jurusnya namanya BH tahu nih. Oh Bang. Gitu. Iya. Namanya apa? Iya, BH itu ada di mana gue tahu. Oh nih, ini. Bang. Iya. Ini emang namanya BH. BH. Oh namanya BH. Iya. Aduh. Gitu. Ini size-nya sekitar mungkin ada. Tuh kan Teh Isma ngelabak ikannya.
size-nya mungkin ada sekitar 7-8 cm itu, sekitar itulah. Ini harganya berapa, Teh? Ini kita kasih harga 200, Bang. Tapi 200. Ntar mah tetap biasa lah, yeah. Pokoknya mah di sini. Jadi harga yang kita sampaikan itu bukan harga baku, Bro. Dan bisa aja Teis tuh sebut harga yang murah, tapi nggak boleh terlalu murah juga. Pokoknya kita kasih harga 200, ntar jadinya mah berapa-berapa-berapanya rahasia. Bisa diatur. Yang penting datang dulu deh, iya kan? Iya, jangan sampai nanti kita harganya terlalu vulgar dan merusak tatanan. Kita nggak mau terlalu vulgar juga, itu, gitu kan, masalah harga. Oke, Teis, itu berapa Teis ini? Yang ini? Namanya apa? Mana? Ini nyemblang-blang ini? Ini kayak zebra. Ini layaran kuning. Harganya Teis. Harga itu kita 85.000. Terus kita nah kemarin nih yang kuning-kuning orange biru. Yang kuning-kuning orange itu Angel Piyama 500. 500.000. Terus ini ada apa lagi? Angel Roti itu kita kasih 185. Ini yang belang-belang begini. Onde-onde 65. Terus ada ini nih. Mana? Ini tuh. Botana Bobby. Bobby biasanya di yang ini ukurannya segitu sekitaran 120-an lah. 120 ribuan. Nah, terus ini belang-belang juga tuh. Ada bonyong-bonyong. Itu komplet terbang 75. 75.000. Nah, ini di bawah ada lagi nih. Lah, di bawah apa aja nih, Teh? Ini kecil-kecil begini, Teh. Ini mah blue devil ikan sejuta umat ya kan kita kasih 15.000-an. Ini ya. 15.000-an lah. 15.000-an. Nah, kalau yang belang ini? Yang ini botana sebra. Ini gede, gede. Itu 225. 225. Terus ada lagi di sini Batman yang Batman nih, Bang. Mana sih Batman? Nih, Batman, oh, ini Batman dia. Power Ranger. Iya. Kena berapa dia? Batman. Kurang segini 300 lah. 300. Teis. Saya pengen ikan laut yang kecil-kecil yang harganya kayak tadi tuh 15.000-an, ada jenis lain enggak? Ada malah yang 10.000-an. Kita lihat dulu yang itu deh. Ayo, cepetan sini, ikan sejuta umat namanya, Bang. Ada ya? Ada. Yang sejuta umat. Ada, Bro. Ini ikan apa ini? Apa sih lupa? Sersan Mayor. Jenderal enggak ada jenderal? Jenderal ada entar, cuman di bintang kalau jenderal mah. Ini berapaan Sersan Mayor? Ini 15.000-an. Terus. Tapi kalau misalnya dia belinya jumlahnya berapa bisa juga, Bang, kita kurangin, Bang. Kesian kita mah. Misalkan belinya 10 biji, 10, ya kan? Iya. Kita enggak usah satu item ya, Bang, misalnya. Mau satu item mau dicampur dua ya kan? Atau tiga yang penting harganya sama, kita kasih harga tadi 12.500. Tuh, sejuta kadang-kadang 10.000. Hajar deh. Kita lihat dulu buku pinternya berapa ya. Masih masuk enggak nih? Kalau 10.000 masuk, udah kasihin. Besok gua dikirim lagi ini. Iya ya, kan gitu. Yang penting pelanggan senang. Iya. Teis, saya punya duitnya agak lumayan ini. Punya duit sampai 5 jutaan. Sepen ikan yang agak lumayan, agak rare, mahal, ada enggak? Ada. Contoh tapi, ikannya kayak gimana? Tapi saya harus tanya dulu nih, Bang. Airnya udah bagus belum? Oh, iya gitu. Ya? Iya. Ah, terus? Terus filterisasinya itu gimana sistemnya? Gitu, udah bener kan? Apa belum? Udah bener apa belum gitu kan medianya. Enggak, katanya Abang punya duit 5 juta, 10 juta buat khusus belanja ikan. Bilang sama istri ya kan? Nggak bisa mas saya gitu kan, karena kenapa saya juga kalau habis banyak terus tiba-tiba banyak mati pusing juga pala sampai ke ubun-ubun. Biar awet ya, biar awet. Kalau awet ter kita jadi silaturahmi manjang, Bang. Kan gitu, sekali kan? Beli mahal terus pada mati, frustasi dah. Iya, frustasi ya, ilang udah salah ya. Untung 4 juta cuman sekali. Buat apa ya? Buat apa? Tapi kalau silaturahmi manjang, walaupun cuma sejuta, walaupun 500, tapi terus. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sehingga ikan itu tidak awet, gitu. Iya. Teis, ini ada apa lagi sini? Mana? Ini. Ini ada Batman. Ini nih. Tadi kan di depan kita tanya Batman. Udah. Kayaknya beda ya? Ini masih belum mutasi banget ini. Oh, beda-beda. Ini masih yang jadi Bluestone Coran, tapi masih mutasi ya. Empire ya sebutnya ya.
Nah ini kan crossbow ini. Eh itu tadi berapa itu Batman ini? Batman itu 250 yang 50. Itu. Nah ini crossbow? Crossbow itu 170. Nah ini terus nih kan gol. Ini ya? Swalau. Ini ya, ini ya? Swalau ini. Mana? Ini. Oh ini? Itu 275 apa ya? Ini ya? Swalau ya? 275. Nah ini teh, ini, yang belang-belang ini teh? Ini Blutun iya. Koran, ada dari 60 sampai 75. Ini mah murah nih rumahnya ini mah ya? Teh, ini mah murah kali ya? Murah itu mah, tanah coklat. Iya, kalau beli banyak mah gue kasih buat bonus. Bonusan. Terus, itu tuh yang kayak Letnan tuh, ada stripnya kuning, itu namanya botana kapsul. Nah itu tuh ya? Botana kapsul. Berapa tuh teh botana kapsul? Itu 125. 125.000. Gitu. Kata orang katanya gini bang, ya kan. Kalau gue paling males kalau misalnya ini disebutin harga, gitu kan. Kalau dikontenin gitu. Oh iya iya. Gitu iya. Kan. Nah, ya kan itu mah sepandai-pandainya kita aja yang punya toko. Biar teman-teman juga ada patokan berapa sih duit yang kita butuhkan. Betul gitu kan. Bukannya kita mau ngumbar harga ataupun kita mau menjatuhkan harga. Enggak ada begitu, ya Bro. Kan? Jadi jangan berpikir ya dalam arti mana yang kualitas, mana yang enggak. Ya kita juga kan enggak mau juga. Betul. Jual betul, barang yang enggak berkualitas. Bener enggak? Masing-masing orang punya cara jualan yang berbeda. Pasti kita jangan kita jual itu ya ikan-ikan ataupun koral-koral yang kualitas. Cuman tergantung perawatannya di sini seperti apa. Kan gitu. Pokoknya kalau sama TIS, Bro, apalagi lu masih newbie baru, lu akan dikasih informasi bagaimana mengatasi airnya dulu deh. Insya Allah ada lubang juga gak akan kejeblos. Dikasih tahu dulu sama dia. Terus TIS, ini di bawah ada apa yang kuning-kuning belang begini nih? Mana? Ini belang biru kuning. Ini. Iya. Yeah. Ini Angel BK. Kenapa sih disebut Angel BK ya orang biru kuning? Oh. Iya, biru kuning. Terus ini ada nih. Yang hitam titik putih. Dia namanya Angel Konci. Bentuknya yang putihnya kayak konci. Gitu. Yeah. Harganya? Harganya itu ada yang 35-an lah. Ada yang gede gitu. 40. Tapi berarti punya uang 500.000 aja. Udah keren ya, Teis? Ya, keren. Nanti kalau misalnya dia misalnya nih percaya sama kita, ya kan? Dia nih fish only atau memang fish only atau ada biotanya gitu kan. Jadi kalau ada biotanya kita arahkan pakai ikannya yang ini gitu kan. Ya? Jadi kalau fish only ya bebas. Tapi kita lihat juga jangan mentang-mentang bebas. Trigger apa aja dimasukin. Oh. Kalau trigger kan termasuknya itu ikan predator. Iya kan iya. Gitu. Jadi bisa masuk trigger. Tapi kita lihat trigger apa. Paham. Saya kita lanjut ke sana teh, apa itu kayak gede-gede banget tuh. Ini kita lagi kosong nih, Bang. Lah tumben 5 mega tank kosong. Lagi kosong. Iya. Kosong nih megatank, biasanya hiu kan nih. Kemarin kitanya juga lagi lagi apa kemarin di karantina katanya. Lagi di karantina. Iya. Lagi dikasih enak. Lagi dikasih enak, nggak lagi dimandiin biar boleh bersih. Boleh ngapa-ngapain. Allah sayang sama kita. Ya Allah. Iya. Sehat-sehat ya, Teis. Cuman ada itu doang tuh. Nah ini kalau kita bilang ini Gemi. Tapi kalau kita bilang ini Remora. Remora. Ya kan? Ikan yang buat makan parasit-parasit yang ada di ikan predator seperti hiu. Penting ya, remora ya? Murah itu maksudnya? Cuma kadang-kadang ikan suka risih gitu loh. Jadi malah stres gitu. Murah itu mah. Ya. Nyampe nggak 200.000? Enggak. Kalau ada kita mah kagak, udah pokoknya. Besok gue diantriin lagi. Kita alhamdulillah sekarang supplier banyak banget, Bang. Tadi baru tadi nih. Ntar kita ngomor dah. Ada dari Palu mau masuk nih, Bang. Dari koral, Palu. Dari Palu. Gitu. Khusus koral apa sama ikan juga? Khusus koral. Tapi kalau mau minta ikan, kita bisa
cuman mungkin takutnya nelayannya kurang paham. Jadi khusus ke koral dulu dah. Alhamdulillah ya. Makanya ya, kita minggir wir dari Palu masuk dulu. Gitu ya. Dari kadang-kadang. Tadi ngantarin ini lupa ikan apa ya? Ini ikan apa ya? Gitu kan. Teh, ikan kesukaan gua mana teh? Belatak. Apa? Pelatak. Adanya pelatak. Mana ada? Ada. Masa sih teh? Ada. Mana teh? No. Teh, kita ajar dulu pelatak teh. Apa? Belatak. Pelatak asli itu. Oh iya ya. Oh iya. Tapi dia memang oranye kurang. Merahnya? Pasang gua agak merah ya. Kurang apa? Kurang dalam ya. Kurang gitu. Dia berapa liter teh kayak gini teh? Murah dah, pokoknya mah di toko kita mah dah, pokoknya. Ini ikan eksotis banget loh, bro. Ikan eksotis banget loh. Biasanya kita dapat ikan, ini juga buntutnya udah jelek tuh. Ini gede loh. Ini gede, mungkin layar atas ke bawah itu udah 25 cm aja itu. Tapi itu agak robek itu, Bang. Ya, agak robek memang. Agak robek sedikit. Kalau dia mau kondisi keadaan kayak begitu, ya kita jual. Ntar gimana we jual mah. Mau harga berapa ya, Gak? Yang penting kita jangan rugi. Ini murah-murah aja lah, bro. Iya. Ini Dori ukuran gede tuh, Bang. Mana? Ada, Bang. Oh iya, Dori gede. Bener-bener. Lupa, jangan sampai terlewat. Ini Dori udah makan nih. Karena Dori ini salah satu ikan favorit, Teh. Favorit, iya. Nggak tahu kenapa. Kenapa sih Dori dari bisa mahal? Tahu ikan Dori orang udah jadi artis. Jadi ini. Icon dia. Iconnya ikan laut. Jadi iya. Kalau lu suka ikan laut, nggak ada Dori itu kayaknya kurang... Kurang jreng. Kurang jreng. Dori jual berapa ya? Itu 250, Bang. 250. Dan sekali lagi gue ingatkan ya, bro. Harga itu yang kita sampaikan tidak menjadi patokan, bisa aja lebih murah. Bisa. Nah, ini. Tadi kita udah kemarin terus kita tinggal. Ini kan apa, Teh? Itu tompele liris. Ada yang gede, ada yang kecil ya? Harganya? Itu bagusnya buat dicampur sama ikan predator. Oh ini? Cakep. Kalau enggak buat ikan-ikan tank gede gitu. Oh, kontengan ya, Teh ya? Harganya, Teh? Harga ya cuma 50-an, 60. Ini? Iya. Itu. Gokil. Nah ini Teh. Mana? Ini? Iya. Yeah. Ini Lion Piece cakep, kita kasih. Ada yang 50, ada yang 35, oh, ada iya, yang bro. 75. Ada yang lebih kecil, bro. Itu. Terus ini Morris Idol. Ada yang 40, ada yang 35, ada yang 30. Gitu. Yang gitu-gitu Morris ya, Teh? Yang ini kambingan. Oh iya, apa, Teh? Kambingan. Kambing? Iya. Kambing-kambing? Kambingan. Kambingan. Tahu mirip kambingnya dari mana ya? Makanya nggak ada mirip kambingnya kalau iya. Menurut saya, mah. Iya. Jadi biarin dah kagak kita pikirin ya. Nah, ini harga. Harga 85. 85.000 udah ketan iya. Ini, bro. Oh iya banyak nih ikan ini nih. Banyak lagi banyak nih. Ikan apa? Lion fish. Terus ini Teh. Ini sama aja roti. Make kepe nanas, emang bentuknya kayak nanas ya. Itu kepe. Ini ikan apa ya? Giro pelet. Tuh. Mana lagi Teh yang kita Teh? Hah? Mana lagi yang kita? Nih, anemon, Bang. Anemon, Teh. Sebentar. Anemon. Kita pisahkan videonya. Oh, gitu. Siap. Jadi tadi yang di depan kita sampaikan giveaway untuk 5 orang pemenang, ikannya mungkin bisa 1, mungkin pemenangnya juga bisa lebih. Syaratnya ini ada 3 pertanyaan yang harus dijawab di kolom komentar. Siap. Terus di kolom komentar itu lu screenshot bro, komentar lu kirim ke nomor WhatsApp-nya TE. Tadi gimana Bang, udah saya bilangin Bang, masa harus saya yang nyebutin? Jadi sebutkan 3 hal yang menarik tentang Teh Eis. Itu aja dulu Bang pertanyaannya. Yang kedua ada dia 2 pertanyaan. Iya. Sebutkan 5 jenis ikan laut yang dijual di kiosnya Rizky Aquatic Plan. Salah terbalik. Rizky Plan Aquatic. Iya, ikan yang paling laku ya, yang diminati penghobi. Iya.
sebutin nanti ya. Apa aja. Sebutin nanti ya. Ya. Pokoknya itu yang harganya ya standar lah. Iya. Gitu. Pokoknya tapi itu antik. Ya ini pokoknya yang paling penting ini ada berapa konten tentang Rizky Plan Aquatic yang direview oleh Bang Juli. Benar. Ada 3 pertanyaan tuh berarti ya. 3 pertanyaan. Sebutkan 3 hal yang menarik tentang TIS. Yeah. Sebutkan 5 jenis ikan yang dijual di Rizky Plan Aquatic dan sudah berapa konten tentang TIS di channel YouTube Culik Lagi. Itu di screenshot kirim ke nomor WhatsApp-nya TIS. Iya. Nomor WhatsApp-nya berapa? Biasa ada kita itu 0858 1074 8720. Ada? Ada. Mana sih teh? Ini. Mana? Nih. Mana belum ganti nomor? Tuh, belum. Dan ini jangan lupa juga di sini ada rekeningnya TIS. Lu boleh transfer juga ke beliau nih, Bro. RTI sehat-sehat ya. Sehat selalu Bang. Mudah-mudahan jadi obat nih Bang. Pokoknya nanti hadiahnya kita ada Dori, ada Nemo, ada Coral. Pokoknya yang mantap. Dan hadiahnya ambil di sini. Ambil di sini. Buat di luar kota, mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Gitu. Tapi kalau misalnya dia udah ngasih jawaban di kolom komentar, siapa tahu dia mampir. Gak apa-apa, kasihin aja. Iya ya. Iya, kan dia udah berusaha Bang. Iya. Udah berusaha. Kita walaupun misalnya acara udah habis, tapi kita tetap hargain. Nanti kita kasih. Keren banget. Nah, gitu. Keren banget. Dan satu hal, kita doakan Teh sehat. Jangan di karantina lagi Teh. Banyak kangen sama Teh. Iya. Salam ngobok-ngobok. Salam ngobok-ngobok. Kalau nggak ngobok, nih nggak ngobok nih Bang. Kalau nggak ngobok kurang asik Bang. Oh, kudu ngobok begini nih. Teh. Ketemu bos kita. Laris ketemu ya. Sultan, laris ya, ketemu laris temen ya. Semuanya yang mau ketemu kangen ya silakan ya kan ya. Dan di video selanjutnya akan kita bahas anemon siap. Salam ngobok-ngobok. Kalau nggak ngobok kurang mantap. Mantap ngobok. Anemon ya Teh. Anemon sama anemon klon cuman patat merah. Yang ini? Ini anemon jagung. Bintik-bintik. Oh, no, yang gantung. No, anemon karpet hijau itu asli. Itu anemon juga? Asli, oh, iya. Anemon. Terus gini Teh, itu kan bentuknya beda ya Teh ya? Uh-uh. Itu apakah semua jenis anemon itu perawatannya sama? Teh, mulutnya mana mulutnya? Ya Allah. Mulut di tengah. Ya Allah, ini betul-betul kebesaran Tuhan. Gimana kalau misalnya bisa ambil ya Bang? Bismillah Teh. Bismillah. Ya. Nih Bang, ya. Nih mulut nih Bang nih. Mana? Tuh, tengah nih. Oh gitu Teh. Tuh. Nanti disuapin pakai suapin. Iya, suapin gitu. Sini. Oh ini nih, lebih gede nih lubangnya nih, di tengah nih. Tuh, baru enge saya. Iya kan? Baru enge saya. Kayak ini. Kayak itulah. Jangan disebut apa Teh. Ya lu mah apa adanya kan ngomong. Tadi gua minta sebut, tapi jangan. Sekarang gua gak sebut, lu yang nyebut. Kadang-kadang kalau udah malam gini kita hal-hal yang berbau.